Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang luar biasa, wah banget nih, didapat oleh Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting dinotis kembali oleh salah satu media di Korea. Satu kebanggaan yang sangat luar biasa, pedangdut Ayu Ting Ting keren, dinotis langsung nih berita Korea. Ayu Ting Ting dinotis lagi oleh berita Korea, mantap. All K-pop Indonesia singer Ayu Ting Ting. Informasi ini dilansir langsung dari All K-pop Instagram dari Korea TV New York. Wow, sehat selalu untuk Ayu yang selalu the best, memberikan kebahagiaan nih. Dan di sini Ayu Ting Ting disandarkan dengan salah satu artis Korea yaitu Jin. Sehat selalu untuk Ayu dan the best, semoga selalu lancar pekerjaan dan juga semuanya. Mimin doakan semoga semuanya lancar dan tanpa ada halangan. Happy untuk semuanya dan selamat menyambut bulan suci Ramadan untuk Ayu dan semua keluarga. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang akan mewarnai kita di bulan suci Ramadan. Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita setiap hari di pas buka pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Wendy Cagur, Andre Taulani, Kiki Saputri dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Jangan lupa nonton pas buka setiap hari di bulan Ramadan jam 16.30 hanya di Trans 7. Ada kesayang kita juga nih, Ayu Ting Ting pastinya yang akan bikin kita tertawa terus sambil menunggu buka puasa tentunya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting akan kita sandarkan ya bersama Ivan Gunawan. Ayu dan juga Ivan akan menjadi dewan juri Rising Star Indonesia Dangdut. Dan status Ivan galau nih malam ini. Ivan Gunawan sayang Mama Iis Dahlia karena nggak ada yang lain di studio malam ini. Wah, statusnya menandakan bahwa Ivan sedang merindukan seseorang nih. Saya selalu diendok Iva. Di sini ada beberapa status dan juga komentar yang bikin kita geli dan juga wah nih. Status kedua dari Ivan Gunawan yang membuat heboh per netizenan, terpaksa posting bareng Danang. Duh, karena nggak ada pilihan foto malam ini. Dan langsung nih dinotik dan juga langsung dikomentari oleh Ayu. Hahaha, pasti merindukanku ya Ivan Gunawan. Hello Danang official. Perbincangan dua sejoli tersebut langsung ditimbrung lagi nih oleh Mama Erna. Aku lagi jadi juri cinta, gak bisa pegang HP terus, tulis Ivan Gunawan di Instagramnya. Caption yang Ivan Gunawan buat akhir-akhir ini memang sangat mencuri perhatian para netizen dan juga sahabat. Ivan Gunawan, kamu ngambil kerjaan cuma sehari sih? Itulah jawaban dari Ivan Gunawan ketika Ayu Ting Ting nimbrung nih di Instagram Ivan tentunya. Dan di sini ada Reza Carlos, Danang dan juga Mama Erna yang ikut nimbrung juga nih Ayu dan memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting. Dari sahabat kita Cile, Mama Erna Gunawan di reply sama Ayu nih. Wah, calon menantu dan juga calon mertua sudah saling menyapa nih, tinggal tunggu hari baiknya saja ya. Dan semoga semua pekerjaan dan juga kegiatan Ayu dan juga Iva dilancarkan. Kok ganteng banget, meleot deh, hahaha. Cie, gak ada Bu Ayu ya mas, tetap ganteng kok, semangat kesayangan. Master, kalau bikin caption sendiri malah asik tahu, lucu, out of the box. Maaf ngakak, kok terpaksa sih. Dan banyak nih para sahabat menotik Mama Erna, pengen banget katanya ngevlog bareng dengan Ayu Ting Ting. Kapan Mama? Tolong dong wujudin. Keinginan para fans nih, sudah menunggu vlognya Ayu dan juga Mama Erna, pastinya seru dan pastinya viral nih.
Informasi selanjutnya, di sini juga ada Neng Ayu Ting Ting. Dilansir dari salah satu media, Jumat 1 April 2022. Dikenal pedangdut, Ayu Ting Ting heran lebih laku jadi komedian. Dari suara.com, Ayu Ting Ting hingga saat ini masih menjadi salah satu entertainer yang sibuk dan wajahnya kerap warawiri di televisi. Namun uniknya, saat ini perempuan 29 tahun tersebut dikenal sebagai komedian. Hingga saat ini, Ayu Ting Ting pun berhasil memenangkan kategori dengan sangat wah luar biasa. Sebagai artis komedian terfavorit, wah, suatu kebanggaan bagi Ayu ya. Selain sebagai pedangdut, beliau juga bisa menjadi seorang komedian yang pastinya. Semua itu tidak luput dari semua sahabat dan juga kerja keras Ayu tentunya. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting bersama para sahabat di Brownies TV dan juga bintang tamu yang super wah ini. Oke sahabat, kita doakan semoga sehat selalu untuk Ayu, Rube, dan juga Yufan. Semoga sukses dengan semuanya. Mimin akhiri, dan semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan, sehat walafiat menyambut bulan suci Ramadan. Oke sahabat, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.